Ehsan, Hero, lagi ngapain nih? Lagi baca-baca aja. Kamu sibuk nggak hari ini? Ntar ya. Kayaknya enggak. Emang kenapa? Nah, bagaimana kalau kita pergi ke rumah Ustadz Husin? Ah, enggak. Ini bosen. Ya karena itu. Karena kamu bosen makanya saya ajak kamu ke rumah Ustadz Husin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mau dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia memanjangkan tali silaturahmi. Wah, maulah kalau gitu, dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Yuk, kita siap-siap. Ayo. Kalau gitu, yuk. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana yakin kalau Ustadz Husin masih tinggal di sini. Nah, sekali lagi ya, kalau Ustadz Husin tidak menjawab, nanti kita pulang, oke? Okay? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada Khairul dan Sandi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, sehat. Masya Allah. Mari masuk, masuk. Masuk. Wah, tumben datang ke rumah. Iya, Ustaz. Ah, mumpung libur lah. Ya, silaturahim, hitung-hitung pahala, Ustaz. Silaturahim lah, biar gak dikirain sombong. Iya, Ustaz. Apa kesibukan sekarang? Alhamdulillah, kuliah, Ustaz, sekarang. Kuliah. Di mana kuliahnya? Alhamdulillah, kuliahnya di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, Ustaz. Oh, yang full beasiswa itu ya? Iya, Ustaz. Yang kita jemur rawa. Masya Allah. Jangan disia-siakan kesempatan itu. Iya. Insya Allah, Ustaz. Kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dulu, Ustaz. Semangat, ya. Dan semoga jadi manusia yang bermanfaat bagi Nusa dan bangsa. Insya Allah, Ustaz. Oke. Okay. Ingat, Ustaz, itu nasihat. Baik. Ustaz, ya, okay. Masih ngajar di pesantren dulu, Ustaz? Masih, Alhamdulillah. Iya, cuma saya sekarang jamnya udah kurang, gak banyak lagi. Sementara saya ke belakang dulu ya. Oke, Ustaz. Silahkan, Ustaz. Wah, Masya Allah ya, ilmu beliau saat ngajar di pesantren dulu. Iya, Ustaz Husin ini termasuk Ustaz yang paling saya senangi dulu ketika di pesantren dulu. Istighfar kamu, Khairul, mungkin banyak dosa. Aduh. Istighfar bagaimana? Emang salah, saya salah apa? Ya, bersin. Ya, kalau bersin itu, ya seharusnya kita mengucapkan Alhamdulillah. Oh, masa gitu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kita bersin itu, maka yang mengucapkan Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, dan yang mendengarkannya mengucapkan Yarhamukallah.
Begitu ya, Ustaz ya? Nah, yang bersin tadi mengucapkan kembali yahdikumullah wa yuslihu balakum. Masyaallah. Jadi bukan istighfar. Bukan istighfar. Oh. Istighfar itu kalau kita bersalah, kita banyak dosa, kita berdosa itu harus istighfar. Waduh, salah saya, Ustaz. Iya, makanya itu gunanya belajar. Oh, iya. Ya, silakan diminum. Ya, Ustaz. Baik. Ya, silakan diminum. Alhamdulillah. Yarhamukallah, Ustaz. Kok yarhamukallah? Tadi Ustaz bilang alhamdulillah. Itu kalau bersin, kalau habis minum ya alhamdulillah. Gimana sih? Ya. Makanya banyakin belajar agama tuh. Oh, insyaallah. Ya, jangan belajarnya ilmu umum terus. Harus agama juga. Biar kita ngetahui apa yang wajib, apa yang sunnah, seperti itu. Iya, apa lagi ya?